sangat luar biasa, inspiring, yang keren banget di Sukabumi tentunya. Di sebelah kiri saya ada Mr. Harvey. Harvey kalau gini ya, gini ya. Yeay, aduh, oke, halo. Buka ya? Boleh. Iya, jelas. Betul. Alhamdulillah tadi juga saya juga sudah pakai ya masker, ini ada di sini. Oke, selamat sore AA Akang atau Om ini. Panggil Om aja lah. Biar lebih dekat, Om. Oke, Om Han, selamat sore. Selamat sore juga buat rekan-rekan Facebook yang sudah datang ataupun yang lagi dalam perjalanan ke Malaysia. Oke. Okay. Dan cuacanya asik banget sore ini. Tadi sempat diguyur hujan, jadi kalau mungkin masih di jalan yang melihat live saat ini, sebetulnya kemarin lah kita ngopi-ngopi di sini. Iya, betul. Cocok banget udaranya di sini. Betul, kita ngopi-ngopi di tempat yang sangat adem sekali, yang sangat keren, yaitu di Allegra ya. Jadi buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, yang lagi lihat live, tentunya yang lagi nonton di sini, jangan lupa datang ke Allegra pokoknya ya. Oke, okay, by the way, untuk Om Hans Mik. Aduh, Om Hans Mik. Berarti belakangnya ada mix-nya ya, ada. Keturunan-keturunan mana ini mix-nya? Oke, okay, Om. Saya pengen tahu dulu nih, Om. Expo Bumi Raya itu apa sih? Expo Bumi Raya itu sebenarnya sih cikal bakalnya dari Expo Indonesia. Oke. Okay. Jadi kita tuh semuanya berada di bawah naungan Expo Indonesia. Oke. Okay. Jadi Mitsubishi Expo Club itu yang secara nasionalnya atau induknya itu organisasinya yaitu Expo Indonesia. Oke. Okay. Nah kalau Bumi Raya itu chapter, jadi dari pengurus pusat masuk ke pengurus daerah. Nah, kalau kita ini berada di pengurus wilayah area. Okay. Okay. Bumi Raya itu mencakup dua wilayah. Sukabumi dan Cianjur. Gitu. Oke. Okay. Di masing-masing daerah pun ada, misalnya di Bogor Raya, di Bekasi, Bogor Raya, semacamnya. Oke, okay. Di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia ya. Luar sekarang biasa. Sekarang ini kalau nggak salah sudah masuk di 30 chapter. Wow. Sudah pegang di sana gitu. 30 chapter, belakang siap dulu itu ya dong. Chapter berarti 30 kotak dong, Ya. Oh, oke. Luar biasa berarti di sini ya. Oke, okay, nah untuk Expo ini Om, berdirinya nih kapan untuk Expo Bumi Rayanya sendiri? Kalau Bumi Raya sih mungkin ya dari awalnya sih kita udah 2017. Oke. Okay. 2017 waktu itu sebenarnya kita masih menginduk ke Expo Bogor. Oh, asalnya Bogor dulu. Oke. Okay. Akhirnya kita melihat potensi yang ada di Sukabumi dan Cianjur. Ya akhirnya waktu itu saya memberanikan diri untuk mengisahkan diri. Oke. Okay. Jadi kita bikin chapter sendiri. Karena waktu itu ada satu persamaan. Oke. Okay. Ada persamaan, jadi kalau misalnya teman-teman harus kopdar, kalau misalnya ngumpul-ngumpul lah ya, harus ke Bogor mungkin kejauhan. Betul. Pas satu saat waktu itu ada kegiatan acara expander di dealer Mitsubishi. Oh oke. Okay. Di Bali guys sana ya. Jadi kan itu pertengahan antara Sukabumi dan Cianjur. Akhirnya waktu itu teman-teman, udahlah Om, kita di sini aja base-nya. Oke. Okay. Itu dari Cianjur juga banyak yang ambil-ambil ke dealer tersebut. Dealer tersebut. Jadi udahlah kita tengah-tengah aja udah, daripada saya harus kopdar ke jauh ke Bogor, kita di sini aja ya. Nah, akhirnya berpisah lah ya. Enggak, waktu itu kita mengajukan. Akhirnya ya pada tanggal 14 September. Oke. Okay. Itu kita udah mendeklarasikan sebagai Expo Bumi Raya gitu. Wow, luar biasa. 14 September ya. Sudah mempunyai wilayah sendiri, chapter sendiri, luar biasa. Maybe mungkin Cianjur juga, saya takutkan nanti mempunyai chapter sendiri nih next ke depannya. Nanti bisa aja. Oke. Okay. Melihat perkembangan ya. Oke. Okay. Mungkin yes, sekarang aja kan member Expo Bumi Raya ini kan sudah 100. Oke. Okay. Dari Sukabumi dan Cianjur, ya kalau Sukabumi kan kita ada kota dan kabupaten. Nah kalau misalnya memang teman-teman Cianjur punya potensi, punya seseorang yang bisa mengawal ekspor untuk menjadi sebuah chapter,
kenapa enggak? Kan itu berarti pengembangan kan. Gitu. Ini yang saya pertanyakan, kalau menjadi, kalau kita pengen buat chapter nih ya, kayak misalnya Cianjur pengen pisah nih dari Sukabumi contohnya. Ini kita harus apa dulu? Apakah harus anggotanya berapa dulu atau ya, bagaimana sih? Ya minimal anggotanya mungkin di atas 20 ya. Oh, oke. Okay. Itu persyaratan harus membuat chapter itu. Oke. Okay. Nah, dari situ tidak langsung dikasihkan SK dia bikin chapter. Oke. Okay. Jadi ada masa semacam ya kalau PLT seperti itulah kayak gitu, itu dikasih waktu 1 tahun. Wow. Nah, termasuk Bumi Raya juga waktu itu kita minta kan 2017. Uh-huh. Akhirnya kita deklarasi tanggal 14 September 2018. Kita dikasih waktu 1 tahun untuk konsolidasi apa segala macam. Oke. Okay. Baru itu solid, udah terbentuk nanti membernya, susunan pengurusnya baru lah deklar gitu. Oke. Okay. Tidak bisa semata-mata langsung. Deklarasi gitu langsung. Oh. Bisa, gitu. Ada proses dulu yang harus dilalui. Kok agak pusing juga ternyata ya punya harus pengen pisah dari chapter yang lama, pengen buat itu harus ada proses dulu ya 1 tahun. Ya. Luar biasa. Oke. Okay. Berdirinya tadi sudah saya tanyakan tanggal 14 ya. Sekarang saya pengen tahu ini anggota nih pertamanya nih, pertamanya anggota chapter Bumi Raya ini, Exmo Bumi Raya itu berapa waktu sampai sekarang? Ya waktu itu kita pas mendaftarkan dan istilahnya mau kita misah dari Bogor itu, itu kita berjumlah waktu itu kurang lebih sekitar 15. Oh, 15. Dan itu sudah memadai ya. Oke. Okay. Nah, untuk sebuah chapter. Uh-uh. 15 itu terus kita berjumlah. Oke. Okay. Sambil kita juga sosialisasi dengan konsumen-konsumen expander lainnya. Oke. Okay. Masuk. Akhirnya pada tanggal 14 September 2018 kita deklarasi. Oke, sekarang anggota sudah berapa nih? Sampai detik sekarang? Sebenarnya sekitar 100 ya. Jadi ada dua. Uh-huh. Ada di Bumi Raya ini ada dua. Oke. Okay. Jadi ada yang klub. Ada yang klub, ya, oke. Okay. Itu berarti namanya Exmob ya. Uh-huh. Nah ada juga Expander Family. Oh. Jadi Expander Family ini mereka yang mungkin konsumen baru. Oke. Okay. Pengen apa sih? Lihat-lihat dulu sih, gimana sih Exmob itu? Oke, oke. Kita nggak bisa langsung maksa, wah harus jadi member dong, gitu. Enggak. Kan, biasanya kan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari dealer, okay. Itu kita kan, mereka kan, wah om pengen gabung, om yaudah saya masukin dulu ke situ. Nah, kalau misalnya dari situ berlanjut, dia mau ingin gabung. Nyaman nih. Mau, ya harus register. Oh. Kalau misalnya enggak, saya pengen begini-begini aja lah santai ya udah, enggak usah masuk di Exmob, tapi mungkin ada di Expander Family. Oke. Oke. Kalau begitu ya, maksudnya ada yang family itu dulu sebagai uji coba dulu. Yeah. Kalau mau ya langsung lanjut. Takutnya mungkin ya asumsi orang itu kan masuk klub itu banyak meminta waktu. Nah, betul. Terus apa istilahnya takutnya tersita waktu. Selain terus masalah-masalah yang lain, mungkin uang apa segala. Nah, itu betul. Oke. Kan dari situ kan bisa melihat apa ternyata kegiatan Exmob tuh begini kan gitu. Gitu istilahnya, kok beda sih dengan yang lain kan. Oke. Kalau udahlah saya gabung, akhirnya mereka regis kan. Nih, kalau persyaratan menjadi anggota Exmob itu apa sih persyaratannya? Apakah harus punya mobil dulu? Apakah tidak punya mobil tapi pengen jadi anggota bisa gitu atau bagaimana? Salah satu keunikan yang membuat Exmob besar sekarang itu pada tahun 2017 waktu pertama launching yang nama Expander itu Bias. Oke. Okay. Itu pada saat itu kita mencetuskan yang namanya Expander itu Exmob itu. Oke. Okay. Jadi pada saat itu banyak berbondong-bondong konsumen yang ingin bergabung dengan Exmob. Aha. Walaupun pada saat itu mereka belum mempunyai unit. Oh. Bayangin waktu tahun 2017 itu kadang-kadang inden itu bisa sampai 5 bulan atau lebih. Nah, tapi begitu mereka mendaftarkan ke dealer bahwa saya membeli Expander, apa dikeluarkanlah SK ya, apa SPK kan. Uh-huh. Nah waktu itu SPK itu yang jaminan buat jadi anggota. Anggota. Oh my god, hanya SPK doang? Iya. Oh my god. SPK doang. Plat nomor belum keluar. Iya betul. Dari SPK aja gitu. Nah makanya di tahun berikutnya kita udah mencoba untuk, karena kan sebenarnya
kalau sekarang itu kan harus melaporkan SIM, STK. Oh, itu persyaratannya? Iya, kalau yang sekarang pas foto sudah macam standar lah ya. Oke. Nah, itu harus disertakan. Nah, waktu pertama-pertama itu enggak gitu. Karena yang penting udah masuk dulu ya ke STK. Nah, akhirnya kan sekarang banyak itu baru datangnya gitu kan, dulu STK mungkin sekarang unitnya sudah keluar karena kan harus mencantumkan nomor polisi juga. Jadi kalau yang sekarang itu harus punya mobil dulu, harus punya apa lagi tuh? Oh enggak juga, kalau misalnya hari ini deal dengan mobil ini misalnya ini booking keluarin STK daftar ekspor bisa. Jadi persyaratannya nggak terlalu meribetkan juga ya? Iya sih nggak, gitu. Cuman ya mungkin pertama-pertama sih ada biaya pendaftaran 300 ribu, ya nanti itu dapat meja, terus ada semacam ID card gitu ya. Oh jadi 300 ribu itu dapat meja? Iya ada ID card juga, itu ID card itu sebagai e-toll juga. Oh buat e-toll juga bisa? Bisa. Ini kayak gimana sih? Ada nggak sih Pak contohnya? Contohnya sih ada. Oh luar biasa ya, 300 ribu itu dapat kemeja, dapat ID card, itu bisa dipakai untuk e-toll juga. Terus apalagi nih Pak nih? Dapat apa lagi nih kalau daftar? Oh wow. Ya jadi e-toll ini apa ID card ini sebenarnya sih banyak fungsinya. Bisa untuk sebagai ID kita pertama itu. Dan yang berikutnya kan selama ini kan banyak dulu kita kerja sama-sama dengan hotel, dengan kafe. Wow. Nah yang bisa sudah kerja sama dengan kita yaitu dapat potongan harga dengan menunjukkan ini. Oke. Nah, itu juga untuk teman-teman member ketika sudah masuk ESMO, kartu ini juga berlaku dapat diskon gede misalnya di dealer Mitsubishi. Wow. Plus ya ini kartunya ya. Mungkin sekarang udah karena kalau dulu kan masih ada program. Sekarang udah expire nih. Kemarin kita suruhkan aja pokoknya minta tunjukkan kartu ini dapat potongan baik itu spare part dan biasa. Wow. Gitu. Ini kalau boleh tahu potongannya berapa persen? 20%. 20%, cowok, baik-baik. Luar biasa loh ini. Gitu. Dan banyak lagi lah kalau untuk di Sukabumi mungkin masih sedikit, tapi kan ini berlaku untuk Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, bukan masih hanya yang Maligai aja nih yang kerja sama? Misalnya Genong nanti main-main misalnya ke Bandung. Pas saya mau ngirim di mana, ketika saya nanti telepon Bandung, oh Bandung sudah kerja sama dengan hotel A, B, C, silahkan masuk aja tunjukkan aja kartu dapat diskon. Mau kuliner, ataupun mau ke FO, atau mau kemana-kemana itu bisa berlaku. Oh my God. Gitu. Perlu satu kartu tapi bisa semuanya ini. Baik-baik ya. Luar biasa. Apalagi nih keuntungan menjadi anggota Expo ini? Ya selain itu kan kalau dulu kan mungkin banyak yang belum familiar menggunakan Expander. Terus banyak permasalahan masalah yang lain-lain lah. Makanya dengan ada klubnya ini waktu itu banyak. Jadi waktu itu kita dirikan dulu nih Expander Family. Nah Expander Family dari situ banyak yang menanyakan beginilah, ternyata kan akhirnya waktu itu juga, akhirnya saya masukkan juga orang-orang expert ke grup itu. Ternyata orang-orang expert itu yaudahlah, dari mungkin ada yang penanganan untuk masalah kerusakan atau misalnya mekanik apa, orang bengkelnya saya masukin di situ. Oh jadi lebih enak ya kalau mau ditanya-tanya atau bagaimana? Bisa tanya-jawab langsung di situ. Bisa share session langsung di grup ya, keren. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang, wah ini saya masalah SNK, belum satu masalah apa. Masalah untuk masalah penjualannya. Ada marketing manager di dalam itu, di anggota itu. Iya. Wih, lengkap ini paket lengkap. Di pasar sekarang di situ. Oke. Kalau sekarang kan mungkin unit juga sudah mulai membaik ya. Itu kan jadi komplain-komplain untuk masalah yang lain itu agak berkurang gitu sekarang. Ini luar biasa tapi ya di grupnya sendiri kalau mau bertanya itu udah langsung bisa dijawab sama ahlinya. Iya. Sudah ada di tempatnya di grup itu ya. Di Expo gitu ya? Memang itu saya upayakan karena ya daripada istilahnya dia nanya ke saya takut salah jawab. Ya langsung aja karena mungkin dia juga beli unitnya dari situ juga. Iya benar. Dia lebih expert masalah expander kan. Gitu ya. Oh keren sih ini. Ini tidak terpikirkan oleh yang lain nih sepertinya yang kayak gini nih. Luar biasa menurut saya. Rata-rata semua akhirnya ada ahli-ahlinya aja di dalamnya. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang tadi anggota sudah, terus yang saya pengen tanyakan kembali ini tempat kopdar ini suka di mana sih? Terus kopdarnya suka seminggu sekali kah atau sebulan sekali kah gitu loh?
Ya kalau ice smoke itu kan apa istilahnya, kita tidak punya aturan baku harus order seminggu sekali. Oh nggak kayak itu. Kalau misalnya nggak order dapat begini begini, di ice smoke itu nggak ada. Oh nggak ada, oke. Gitu. Ada waktu ngumpul, nggak ada waktu nggak ada masalah. Oh. Yang penting utamakan dulu keluarga, jangan dulu utamakan dulu ice smoke gitu. Wah. Ini ice smoke itu benar-benar mengutamakan keluarga ya. Makanya kayak kita kalau kopdar itu jarang sebenarnya. Kalau misalnya kopdar juga ya ngopi-ngopi biasa lah. Paling berapa kendaraan yang ada yang bisa ada waktu. Makanya saya sendiri setiap bulan itu kita mengadakan kegiatan outdoor. Oh, nah, oke. Okay. Setiap bulan ya? Setiap bulan gitu. Kalau ke waktu 2018 itu kita bikin etapa 10. Apa gitu. Tuh? Ya kita kunjungan gitu, kunjungan ke tempat-tempat wisata. Oh, apa? Ya, oh, jadi yang ada di Sukabumi dan di Cianjur. Oh, oke. Okay. Jadi di situ tidak hanya kopdar saja. Oke. Okay. Tapi mereka juga kan bawa family, bawa anak, lebih fun gitu. Wah, jadi benar, kalau benar. Misalnya tempat wisata kan, ya misalnya ibu-ibunya sama anak-anaknya bisa ke tempat wisata. Bapak-bapaknya ngobrol lah dengan kita kan. Gitu. Oh, betul. Makan siang bareng semuanya udah itu acara masing-masing lagi. Oh ini jadi kayak. Jadi memang kalau expander lebih sifatnya ke family. Oke. Okay. Gitu. Ini mah dipikir-pikir komunitas ini udah kayak wisata ya endingnya. Iya. Iya nggak. Jadi endingnya tuh ya jalan-jalan bersama keluarga semua ikutan. Betul, bukan hanya bapak-bapaknya aja yang ikut komunitas ini gitu ya. Loh. Jadi semua itu ya keluarga mungkin, ya. Mungkin kalau dilihat gender sama. Itu apa sama average usia okay. Ya boleh dikatakan kawan-kawan ini kan udah di usia mapan okay. Gitu kadang-kadang punya profesi tertentu baik-baik misalnya kopdar enggak lah dengan jalan aja kita kemana lah gitu okay. Gitu misalnya kopdar di sini apa mungkin kemarin teammate jahil kan ya, jadi ya itu dan kopdar pun biasanya kita di rumah-rumah member aja sih okay. Kebanyakan gitu tapi kalau misalnya oh nggak usah kamu kita ngopi sana si bacanya si bacanya iya welcome okay. Masalah pokoknya dia semua bebas lah gitu okay, nah, okay. Enaknya aja gitu. Jadi kegiatannya kalian wisata pokoknya Maya yeah. Jalan-jalan pernah nggak sih kegiatannya datang ke chapter yang lain gitu loh oh, iya. Cuman bersilaturahmi gitu loh ada kadang-kadang mereka juga punya kegiatan ketika kita misalnya menggagas untuk ekspor dulu kita ada namanya ada kegiatan ekspor jadi kita ekspor yang namanya wisata dari Sukabumi wah ini asik nih boleh nggak om saya main di Sukabumi nih oh nah, misalnya iya. Ada chapter Bandung ya silakan kesini coba kita bantu apanya segala macamnya gitu. Nah waktu itu juga kita waktu tahun 2018 itu kan kita turun kemerdekaan kan ikut dari semua teman-teman chapter lain ya masuk ke Sukabumi orang wah itu mungkin kurang lebih 100 mobil wow. Ratu, gitu. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi banyak lah kegiatan-kegiatan sih ya, kalau untuk seperti itu gitu. Dan okay. Kita hanya di kita aja. Nah, makanya karena kita fokusnya untuk eksplor wisata, ya. Iya kan ya wisata sih. Aja udah gitu. Wisata ya. Aja. Pak pernah kemana aja sih kegiatan wisatanya sama tim Exmob ini? Ya kalau untuk sekarang sih saya lebih memfokuskan di internal dulu lah. Okay. Kalau ternyata yang ada potensi yang ada di Sukabumi, yang okay. Ada di Cianjur. Kalau di itu kan di ekspor juga kan masih banyak kan gitu. Okay. Nah kalau kebetulan, karena kan expander ini bisa masuk ke segala medan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ke kampung juga nggak usah takut. Beda dengan yang itu ini. Walaupun misalnya memang kendaraannya seperti itu, tapi kan tidak mengganggu segala sesuatunya kan. Betul. Gitu, untuk mobil-mobil tertentu yang mungkin dimodifikasi lain lagi lah, waktu takut okay, atau gimana okay. Gitu. Kalau ini mah ajar aja udah. Ajar mau aja. Jalan kayak gimana pun juga ini kelebihannya, ya, coy. Ya. lebih ke adventure-nya lah. Ya betul. Adventure-nya. Nih, saya pengen tanya nih. Ini kan kalau ngomongin kegiatan wisata udah kemana aja kan? Pernah nggak sih satu tempat wisata yang emang treknya itu keren banget? Maksudnya keren banget itu jalannya neng batu doang gitu atau bagaimana? Pernah nggak sih kemana tuh? Ya waktu itu kan nggak banyak waktu awal-awal. Oke. Okay. Banyak yang mengeluhkan. Expander ini bisa naik nggak sih? Oh oke. Okay. Nah. Waktu itu kita coba sama beberapa rekanan dari teman-teman CBC juga di Sukabumi kita jalan ke Cetu oke okay. Kita tes nih yang namanya
panjang mesin itu seperti apa? Becak Dharma itu loh yang nggak salah, Becak Dharma benar-benar. Nah di situ kan banyak teman-teman yang waktu itu karena mungkin baru ya, itu kegiatannya mungkin sekitar 2018 mungkin ada juga yang baru pakai, gitu, kan, spender itu tes semua. Karena ada yang manual, ada yang metik juga kan. Kita coba ke sana jalan. Waktu juga kita minta pendampingan safety card juga dari teman-teman dealer. Lalu ini jalan sih nggak ada masalah gitu kan. Track-track yang seperti itu juga bisa kita lalui. Itu kan boleh dikatakan tanjakan tapi jalannya mulus kan. Iya betul, mulus tapi nanjaknya loh om. Bukan nanjak gini, bu, gini ya, cok. Ya sampai ya ada member kita juga ibu-ibu kepang aja kan? Jalan gitu. Enggak sampai deg-degan gitu ibu-ibu sama sister-sister ya, gitu. Mereka juga kan pengen uji juga kan kekuatan seperti apa di bawah sendiri kan gitu. Walaupun disini ada yang ditampingin sama suaminya gitu. Tapi karena dia memang user setiap harinya dia penggunaan expander itu karena dia pengen coba-coba jalannya yang seperti itu ya kan bawa sendiri kan kita nggak ada masalah kan nggak ada masalah ya gitu. Pernah nggak sih jalannya yang berlumpur batu-batu gitu terus expander ini ya enjoy aja gitu ya pernah waktu itu kita ke Takokak di mana ke Takokak gimana tuh kalau waktu jadi di Takokak waktu itu kebetulan kita mau eksplor wisata yang ada di Takokak. Jadi kita kan ada temen yang ada di Takokak sana. Ya udahlah, disitu sampai jadi koordinator wilayah. Wilayah Takokak. Jalan ke situ ternyata waktu itu kan jalan pertamanya sih bagus. Kita ambil rute yang tidak umum. Jalan bagus, dicor, begitu sampai pertengahan itu jalan ditutup. Wow. Jalan ditutup. Tidak boleh dilalui oleh kendaraan karena masih kenapa? Karena udah masih dalam pengecoran. Akhirnya kan kita dibelokkan ke perkebunan, jalan perkebunan. Yang mau jalan perkebunan kan mau sendiri. Iya kan? betul tanah dan batu. Ini, perkebunan rakyat, gitu kan bukan perkebunan yang. Itu memang itu nggak ada aspal sama sekali. Iya betul. Cuma tanah sama batu aja. Iya betul. Nah disitulah mungkin kita coba untuk ketanggungan ala terabas gitu ya kayak gitu ya wow gitu ya keren asik lah di situ makanya kan ya mungkin ada aja lah kendala ya mungkin ada slip atau segala macam gitu tapi so far sih ya sampai tujuan sih hebat lah semuanya itu yang sulit gitu yang jadiin ya, keren malah teman-teman asik nih udah cari gitu yang lain lagi deh ya guys nanti kita jalan lagi sekali-kali ajak jenuh apa boleh ya nggak aduh om aku pengen banget tapi yang jalannya kayak gitu tuh yang batu-batu jadi ala-ala terambas gitu loh betul karena kan ya kita coba juga ya ketanggungan eksperimen seperti apa gitu kan jangan sampai jadi eksperimen jadi anak manja di mobil manja cuma di kota doang kan iya benar dan ternyata mulus terus jadi tertarik nih Jenong pengen punya expander ini ya karena Jenong ini rumahnya di Jampang kan om jadi you know lah kalau Jampang jalannya tuh kayak gimana gitu loh kalau ke penggeleseran kan jadi kayaknya bagus nih kalau beli ini ya kemarin aja kita kan ada member yang nikahan ke Pejongopan disitu kan kita lewat situ penggeleseran itu ya Pejongopan terus kita pulangnya lewat Cimeran. Sendiri kan jalan Cimeran sekarang kondisinya kayak apa? Ya udah keluar kan jalan yang ke arah Sagaran ke sana kan. Oke. Ya asik kita ya. Nggak sampai ya, mobil kan, manja lah gitu ya. Karena kan Ice Bar sini untuk suspensinya kan agak tinggi jadi nggak terlalu riskan lah kalau yang lain mungkin otak itu kejeduk. Betul. Apalagi kan expander yang baru ya cross ini kan lebih tinggi lagi gitu. Itu kan ada varian baru lagi itu expander cross itu memang gearnya lebih tinggi lagi daripada expander biasa. Jadi kalau jalan itu juga. Nah itu memang diperuntukkan biasanya untuk adventure kayak gitu lah. Bapak ini pakai expander apa nih ya? Sorry ini kok bapak lagi harusnya om ini. Santai aja. Mau bapak mau kakak. Kalau saya sih keluaran pertama 2017. Kayaknya sih waktu itu gak sama tuh. Pertama kalau saya apakah mau berpindah ke cross ini? Tante mau pindah ke cross ini beli yang baru? Ini mah Tante maunya jalan-jalan aja. Oh jadi masih yang itu ya, yang pertama keluar expandernya ya? Iya karena
ada varian yang lebih tinggi. Nah, cuman waktu itu ininya beda. Kalau itu kan banyaknya di metik. Saya lebih suka di manual. Oke. Jadi ada akhirnya yang waktu itu ada ya udah pakai yang si itu yang awal itu. Oke, keren. Oke. By the way, sebelum ada pertanyaan yang selanjutnya, ini di depan kita ini ada kopi nih. Siap. Kopinya keren banget. Nih di depan saya. Kopi. Ini di depan saya ini kopi dari Allegra nih. Nih, terus di depan ini juga ada kayaknya ini yang seger. Yeah. Oh, ini kopi nih, Pak. Yes. Ini boleh pakai ini. Okay. Ini buat teman-teman lagi nonton dimanapun kalian berada, lagi ada di mobil, lagi ada di kamar, lagi nonton bareng gini ya tentang Exmok Bumi Raya ini. Jangan lupa datang ke Allegra, Cok, ya. Lihat di sini. Ini ada kopinya, itu yang seger-segernya. Kalau yang kopinya ini namanya kopi apa? Caramel Macchiato. Kalau yang seger itu yang kuning-kuning hijau? Turayas apa tuh, Pak? Penasaran. Coba, Pak, saya pengen Bapak rasain dulu gimana rasanya Turayas. Turayas. Oh, bahasa Inggris ya, Turayas. Coba. Apa ya? Oh, sambil ngerokok. Aduh. Nanti. Oke. Boleh. Aku cobain ya dari Allegra. Yeay. Oh. Ini manisnya pas, kopinya enak banget. Coba yang ini dicobain dulu, Om. Oh. Ya, dikucek-kucek dulu. Oh, dia mah ngoceknya ya. Ini ngocoknya gini dia ngocok gini. Beda kalau sama Cina ngocoknya. Ayo, cobain dulu gimana rasanya, seger apa enggak? Awas itu. Oh, kepencet. Oke. Allegra, luar biasa. Seger banget, Bang. Seger ya? Seger banget, Bang. Dari tadi kita ngobrol terus, bertanya terus. Kan seret. Kalau seret ya minumnya ini aja dari Allegra ya. Oke. Ini juga di depan ada Ini fruit ya? Apa ini namanya tadi? Bukan kopi kan? Blue ice. Bukan kopi kan dari Bukan. Segar ya itu ya. Iya. Nanti jenang udah biasanya pengen cobain. Soalnya suka penasaran gitu loh ya. Oke, kita kembali lagi di Inspiring Moment with Exmok Bumi Raya tentunya bersama Om Hans Mik di sini. Dan jenang mau tanya lagi nih, Om nih. Pernah enggak sih membuat kegiatan sosial? Pernah enggak nih Exmok Bumi Raya ini? Iya, kalau komunitas sih memang kebanyakan kegiatan selain kegiatan otomotif karena berhubungan dengan kendaraan. Ya tentu ada kegiatan-kegiatan lain selain ya wisata tadi ya, touring kayak gitu ya, touring namanya namanya. Okay. Ya itu kegiatan-kegiatan sosial juga banyak kita lakukan. Oh, bukan pernah lagi. Banyak. Soal pertanyaan ini kayaknya. Ya, okay. Itu udah masuk bagian daripada kita lah. Program ya. Oke. Okay. Ya kita juga istilahnya manfaatin juga teman-teman member, siapa tahu mungkin ada rezeki lebih. Betul. Ya, kita berdonasi buat misalnya kita ada teman-teman yang mungkin waktu itu ada teman member kita. Okay. Ada pembangunan madrasah, pesantren. Kita bikin donasi, yuk kita kumpulkan berapa terkumpul ya untuk membantu pembangunan, baik itu untuk air atau apa. Okay. Ya silakan dimanfaatkan kan gitu kan. Gitu. Ini terakhir kegiatan sosial kemana nih? Ke siapa gitu loh? Kemana kegiatan sosial terakhir? Waktu kemarin waktu bencana Cijuruk. Oh yang ya, itu juga kita melakukan kegiatan sosial juga. Oke. Okay. Oh, ikutan Exmok itu? Ikutan, tapi waktu itu kita di kerjasama dengan Basnas. Oke. Yang kita lakukan waktu itu kita membuat jembatan sementara. Karena jembatan yang besar mungkin putus dan masyarakat perlu akses antara dua desa itu. Ya mungkin kita pakai jembatan sementara dulu, kita lakukan ya, seperti itu kan. Oke. Teman-teman semuanya donasi kayak gitu. Donasi ya. Oleh anggota-anggota dari Exmok Bumi Raya, betul, tentunya betul. Ya.
Luar biasa ya, bukan sekali dua kali tapi sering. Jadi ada programnya, ada kegiatannya yang emang harus wajib. Oke, luar biasa Ex Machina ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini, ini pernah touring kemana aja? Yang paling dekat pernah touring kemana? Yang paling jauh pernah touring kemana? Ex Machina. Ya, seperti yang tadi saya bilang, jadi kita nggak untuk saat tahun 2 tahun kemarin itu kita udah eksplor untuk yang ada di Sukabumi, Cianjur dan Jawa Barat. Oke. Gitu ya, paling ke ujung-ujungnya Jawa Barat sampai situ aja dulu gitu. Ke ujung Jawa Barat yang mana dulu nih? Pangandaran. Oke. Gitu, misalnya, yang gitu kan. Nah, baru nanti mungkin karena kan itu dilakukan waktu tahun kemarin ya. Sebelum pandemi kan, betul, sekarang kan kita juga kadang-kadang kan harus memperhatikan juga wilayah tersebut. Betul, Pak. Benar-benar. Jadi ya untuk sekarang ini paling yang dekat-dekat aja. Itu pun kalau misalnya memang lokasi wisata itu dibuka untuk umum dan istilahnya bisa dikunjungi tetap mengikuti protokol kesehatan. Betul. Tapi jadi, waktu itu Pak, tuh Om, udah Pak Om ini saya emangnya udah Bapak, udah Om. Apa aja yang penting enjoy atau Om Hans juga. Ini waktu kemarin tempat wisata juga malahan ada yang ditutup. Ya, waktu itu ya, ada. Jadi emang mungkin jadinya susah untuk ekspor untuk touring ke wisata itu juga. Kebetulan sekarang udah PPKM nih, ya, udah bisa gitu ya. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan Republik Indonesia. Ya, waktu pertama-pertama sih kita berpakem atau tidak, 3-4 bulan. 3-4 bulan, oke. Pakem dulu gitu kan kita ikut di protokol karena lagi happening banget ya waktu betul. 2020 waktu itu di bawah bulan Maret kalau nggak salah ya, ya udah sampai kemarin tuh ya kita kebanyakan kegiatan-kegiatannya di online aja. Dan teman-teman juga di mana di pusat juga kan ya untuk mensiasati tetap kita perlu berkomunikasi ya bikin kegiatan online juga kayak gitu kan. Misalnya apa challenge di pop, ikuti oleh member dapat hadiah apa. Ada juga kegiatan kayak gitu. Ada. Wih, keren banget. Ekspor keren banget. Jadi ada lomba-lomba antar anggota gitu ya. Ya seperti itu gitu kan. Oh my god. Ya, lebih banyak ke kegiatan di online lah kayak gitu kan. Karena kan berjumpa juga kita enggak boleh berkerumun gitu. Oh, untuk sekretariatnya mungkin ya teman-teman yang nonton dimanapun YouTube kita ini pengen masuk, tertarik ternyata sosialnya juga keren, terus touringnya juga pariwisata yang emang mengangkat tentang Sukabumi dan Cianjur juga, mungkin juga pengen tertarik, saya juga pengen menjadi anggota nih, saya udah punya nih, tapi ya, saya nggak tahu bagaimana linknya atau bagaimana caranya, boleh datang ke sekretariat betul atau langsung ke media sosial? Ya sebenarnya sih kalau untuk ya begitu mungkin ada informasi ya. Karena kan yang kita lihat sekarang ini kan antusias daripada konsumen ya. Oke. Okay. Karena kan kalau untuk sekarang ini register kan itu tadi online. Oh, online. Nah, jadi okay. Itu online database-nya langsung masuk ke Esmok Indonesia secara nasional. Nah, dari situ baru nanti dia berada posisinya di mana nih wilayahnya, misalnya di Bogor, masuk Jakarta Bogor. Kalau misalnya ada posisinya di Cianjur, kalau dia masuk ke wilayah kan itu. Oke, betul. Jadi tidak usah harus kota harus kelihatan. Oke. Kalau kecuali kalau misalnya lagi ada hal-hal yang mau diambil lah, misalnya atau startup kita, kayak misalnya buka baju atau apa segala macam, dia main enggak sekretariat atau pada saat kopdar kayak gitu. Oke, okay. Sekretariatnya di mana? Menurut saya sih, kita di Pesona Pangrango. Pesona Pangrango, ini ada blok berapa mungkin? Pesona Pangrango blok A, nomor 12. Oke, Pesona Pangrango blok A. Pesona Pangrango blok A nomor 16, betul? 12. Nomor 12, awas bisa salah, kayak maksudnya ke nomor 16. Rumah waktu gitu mah ya. Oke, itu untuk sekretariatnya atau apakah punya media sosial untuk Exmo Bumi Raya ini? Ya, kalau untuk kita interaksi dengan member yang ada, dengan sesama konsumen yang ada di wilayah Sukabumi Cianjur, kita ada IG, IG-nya exmo.bumiraya. Oh, oke, okay. IG-nya ya. X, nih ada di topi si Omri ya. Exmo
dot ya Bumi Raya atau titik Bumi Raya itu langsung cari di IG searching dan jangan lupa follow ya. Itu boleh langsung tanya-tanya di DM ya. Bisa langsung karena di situ juga ada kotak resepnya. Betul, oke. Okay. Nah, jadi kalau betul. Misalnya ada teman yang mau langsung register, bukan yang langsung lagi, ada kotak resepnya bagian okay. bagian membership itu ada okay. di akhir. Karena takutnya, oh saya pengen dibantu aja tuh memang apa registernya ya udah data-data pribadi harus selanjutnya minta. Kita aja di okay. nanti kita daftarin. Ada juga yang seperti itu kan? Ada yang kayak gitu ya. Tuh kan saking mau ribet itu orang ya. Oke, okay. Untuk Expo Bumi Raya yang punya YouTube Expo Bumi Raya, buat teman-teman yang lagi nonton YouTube ini jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Expo Bumi Raya. Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin hanya sebegitu saja Om untuk talk show kita hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi apa ya, menjadi ilmu buat teman-teman. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke media sosial kalian semua. Dan jangan lupa nih, bukan hanya Super Friends Sukabumi aja yang harus kalian subscribe. Jangan lupa subscribe Allegra 89 KP yang sangat luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Xmok Bumi Raya. Wow. Dan jangan lupa juga kita juga punya Instagram. Jangan lupa untuk follow superprend.smi. Follow juga untuk Allegra 89 dan yang terakhir. Oke, semuanya terima kasih sudah nonton dan tentunya mudah-mudahan menjadi ilmu untuk teman-teman yang lagi nonton dimanapun kalian berada. Untuk Om Hans, thank you sudah datang Om. Terima kasih sudah datang, luar biasa, tepuk tangan dong. Iya, terima kasih untuk teman-teman Expo yang sudah hadir. Halo. Oke. Saya Jenal, saya pamit undur dulu. Dan di sebelah kiri saya ada siapa? Ya, saya Has dari Expo Budaya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kegiatan Expo berikutnya. Oke, dan see you di Inspiring Moment selanjutnya. Bye-bye.